Halo pencinta bola, jumpa lagi di Bola Gol Channel. Di video kali ini akan menginformasikan jadwal Liga Champions pekan keempat yang akan berlangsung pada tanggal 25 hingga 26 November 2020 beserta klasemen sementara live di video dan SCTV. Inilah jadwal pertandingan pekan keempat Liga Champions. 8 pertandingan akan serentak berlangsung pada hari Rabu 25 November. Rennes akan berhadapan dengan Chelsea di Rozong Park pukul 12.55 dini hari waktu Indonesia Barat live di SCTV. Krasnodar berhadapan dengan Sevilla di Stadion FK Krasnodar pukul 12.55 dini hari waktu Indonesia Barat. Manchester United berhadapan dengan Istanbul di Old Trafford Stadium pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat. Dinamo Kiev akan berhadapan dengan Barcelona di NSK Olympic Sky pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat live di SCTV. Paris Saint-Germain akan berhadapan dengan Leipzig di Parc des Princes pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat. Lazio akan berhadapan dengan Zenit di Stadio Olimpico pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat. Borussia Dortmund berhadapan dengan Club Brugge di Signal Iduna Park pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat. Juventus akan berhadapan dengan Ferencváros di Allianz Stadium pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat. 8 pertandingan akan serentak bertanding pada hari Kamis 26 November 2020. Olympiakos berhadapan dengan Manchester City di Stadio Georgios Karaiskaki pukul 12.55 dini hari waktu Indonesia Barat live di SCTV. Mönchengladbach akan berhadapan dengan Shakhtar Donetsk di Stadion AM Borisov Park pukul 12.55 dini hari waktu Indonesia Barat. Marseille akan berhadapan dengan Porto di Orange Velodrome Stadion pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat. Inter Milan akan berhadapan dengan Real Madrid di San Siro Stadium pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat live di SCTV. Liverpool akan berhadapan dengan Atalanta di Anfield Stadium pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat. Bayern Munchen akan berhadapan dengan Salzburg di Allianz Arena pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat. Atletico Madrid akan berhadapan dengan Lokomotif Moskow di Estadio Wanda Metropolitano pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat. Ajax Amsterdam akan berhadapan dengan Midtjylland di Johan Cruyff Arena pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat. Klasemen sementara Liga Champions hingga pekan ketiga di grup A, Bayern Munchen di posisi pertama dengan 9 poin. Atletico Madrid di posisi kedua dengan 4 poin. Lokomotif Moskow di posisi ketiga dengan 2 poin. Salzburg di posisi keempat dengan 1 poin. Di grup B, Mönchengladbach di posisi pertama dengan 5 poin. Shakhtar Donetsk di posisi kedua dengan 4 poin. Real Madrid di posisi ketiga dengan 4 poin. Dan Inter Milan di posisi keempat dengan 2 poin. Di grup C, Manchester City di posisi pertama dengan 9 poin, Porto di posisi kedua dengan 6 poin, Olympiakos di posisi ketiga dengan 3 poin, dan Marseille di posisi keempat belum memperoleh poin. Di grup D ada Liverpool di posisi pertama dengan 9 poin, Ajax di posisi kedua dengan 4 poin, Atalanta di posisi ketiga juga dengan 4 poin, Midtjylland di posisi keempat belum memperoleh poin. Di grup E, Chelsea di posisi pertama dengan 7 poin, Sevilla di posisi kedua juga dengan 7 poin, Krasnodar di posisi ketiga dengan 1 poin, Rennes di posisi keempat juga dengan 1 poin. Di grup F ada Borussia Dortmund di posisi pertama dengan 6 poin, Lazio di posisi kedua dengan 5 poin, Club Brugge di posisi ketiga dengan 4 poin,
Zenit di posisi keempat dengan 1 poin. Di grup G ada Barcelona di posisi pertama dengan 9 poin. Juventus di posisi kedua dengan 6 poin. Dinamo Kiev di posisi ketiga dengan 1 poin. Barrenfalos di posisi keempat juga dengan 1 poin. Di grup H ada Manchester United di posisi pertama dengan 6 poin. Leipzig di posisi kedua juga dengan 6 poin. PSG di posisi ketiga dengan 3 poin. Istanbul di posisi keempat dengan 3 poin. Itulah jadwal pekan keempat Liga Champions. Terima kasih sudah menonton video ini.